Halo semua, selamat datang di channel saya Papua 1080. Hari ini saya akan reading sore-sore di Jayapura, Papua. Nikmati pemandangan yang keren, budaya yang seru, dan suasana damai saat matahari terbenam. Yuk kita gas bareng dan jelajahi keindahan Papua atau kota Jayapura. Nah, saya sedang berada di jalan utama menuju kota Jayapura. Lalu lintas agak renggang dengan kendaraan yang beranjak baik pergi maupun pulang setelah seharian beraktivitas. Kenapa agak senggang? Karena ini di hari libur dan di bulan Juli. Di pinggir-pinggir jalan, para pedagang maupun warung-warung yang menjajakan makanan dan minuman terlihat juga agak senggang. Dan matahari perlahan mulai tenggelam, menciptakan langit yang berwarna orange keemasan, menambah keindahan perjalanan sore ini. Dan juga kendaraan bercampur dengan tawa dan obrolan warga. Oke, teman-teman, hari ini memang terlihat perbedaan di hari libur khusus kota Jayapura dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Di Jayapura, suasana hari libur terasa lebih santai dan tenang. Warga menikmati waktu di alam, seperti di pantai dan pegunungan. Aktivitas di tempat-tempat ramai yang bisa membuat kita menghirup udara segar. Sebaliknya, kalau di kota-kota besar seperti Jakarta atau Surabaya, hari libur dipenuhi dengan hiruk-pikuk. Mall dan tempat wisata modern penuh sesak. Lalu lintas bisa jadi lebih padat karena banyaknya kendaraan yang menuju tempat rekreasi. Jadi itu merupakan perbedaan dari kota Jayapura dan kota-kota besar lainnya yang ada di Indonesia. Kalau di tempat saya ini di Jayapura, saya bisa merasakan atau kita bisa merasakan kedamaian dan keindahan alam. Sementara di kota besar, kemeriahan dan dengan berbagai pilihan hiburan modern lebih mendominasi kalau di kota besar ya. Yuk kita explore lebih lanjut perbedaan di lewat video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang di kemudian hari. Oke teman-teman, selamat menikmati.